makanan sehat? Iya. Jangan lupa makanan sehat. Ada potongan pisang, strawberry, kismis, ada kuaci, ada granola, and also kelamaan deh kang. Ini makanan sehat. Lu mau nggak? Lu mau nggak? Iya mau. Coba ya. Oh ini jus ini ya? Jus buah naga. Dragon fruit. Seger ya? Macam-macam tapi ada krunyus-krunyusnya. Enak banget. Dan ini pasti dijamin sangat sehat. Iya. Lu tumben doyan kayak gini nih? Enggak. Nih enak mau makan ini. Gue ini aja. Mau coba nggak? Enggak. Gue sekarang mau konsisten dulu sama temanya makanan sehat. Oh ya. Udah. Bukan berarti ini nggak sehat ya? Gue lagi mencoba makan-makan kayak gini lagi kekinian. Oke. Waffle ya? Waffle pandan pakai keju, pakai gula juga nih. Kelapa. Keju, ada kejunya. Oke, kelapa. Udah ganti barusan. Lu pakai taburan kelapa parut dan pakai gula aren ya? Salsa makanan sehat juga. Gua konsisten. Bagus. Selamat makan. Neng mau makan ini lagi. Makanan sehat. Iya. Gurih banget. Ya. Dagingnya lembut banget. Seperti apa, Neng? Banyak banget bumbu rempahnya. Ketumbar dan itu ada rosemary-nya di situ, bukan hiasan kan? Emang rasa ada harusnya ikut berpartisipasi, Neng, ya, Neng? Iya, iyalah. Masa sendirian aja gak ikutan. Geser dong. Ih, biar kecium. Kan lagi makan itu. Kang, yakin? Yakin. Yakin? Ini juga enak, seger. Ini masih bisa kalau ada yang dimakan sama Bepi. Nih, saladnya nih. Gue mau konsisten. Iya. Nih, ini bisa. Itu rasanya kayak apa nih, ceritain nih? Ini rasanya gurih banget, Kang. Terus butter soy-nya manis-manis, tapi nggak spicy sih. Nggak pedes ya? Nggak pedes. Ini kayaknya crispy gitu ya? Crispy, Kang. Ini ngobrol dulu ya. Boleh? Mbak siapa namanya? Arsil. Mbak Arsil. Mbak Arsil. Mbak. Jadi gimana? Ini kan saya lihat ini dari bahan dasarnya nih yang di bawah tuh. Ada itu unsur pake mangga. Mangga, unsur sirsak. Ada pakai buah naga juga. Dragon fruit. Ini pokoknya konsepnya semuanya enak semuanya. Kan apalagi pakai granola ya, Kak ya? Iya, ada krenyes-krenyesnya. Iya. Terus taburan kelapa yang bikin kayak apa ya, gurih-gurihnya. Iya. Ada seger-segernya. Konsep tempat ini seperti apa sih, Mbak? Kok sampai menyiapkan makanan sehat, tiba-tiba ada cemilan yang kalau menurut saya ini kayak perpaduan apa tuh? Western and Eastern. That's right. Putu Waffle namanya ya. Ini salah satu signature di sini juga. Putu Waffle. Putu Waffle. Iya, jadi konsepnya putu itu jarang ditemukan di era yang modern sekarang ini. Oh, benar enggak sih? Tuh. Gimana, enak gak? Pandannya dapet. Pandan yang tiba-tiba nyeruduk. Nyeruduk gimana nih? Di lidah nyeruduk ya? Di lidah, di mulut. Pecah. Sensasi sedikit crunchy. Soft juga. Soft, lembut, pandan. Manis kelapa dari gula aren dan gurih-gurih dari taburan kelapa. Itu kombinasi yang sangat perfect tuh. Coba ini nih. Gak kalah enak loh nih. Serius? Seriusan dong. Ini ada mashed potato-nya ya? Iya, mashed-nya enak banget tuh, Kak. Sehat semuanya. Oh, ini berarti temanya sehat semuanya. Ini semuanya. Dari pemilihan ayamnya maksudnya gimana nih? Ini pakai ayamnya ayam kampung. Lembut ya. Tapi tetap ada karakter dari daging ayam kampung. Ketumbar yang ditabur itu tidak hanya garnish tapi ngasih rasa. Berikut rosemary-nya iya. Wanginya dapat semuanya. Lanjut ke sini. Gurih. Udah sensasi manis, gurih. Kriuk dari, kriuk lembut ya. Bukan kriuk crunchy, kriuk lembut dari waffle. Terus Kang, potong terus. Katanya konsisten tadi.
coba ya. Kang Pepi udah nyobain ini, udah nyobain ini, udah nyobain ini. Tadi pas Neng tawarin, Kang Pepi gak mau. Bilangnya konsisten, ini. Ya gue kan harus nge-present makanan. Sekarang gue ngoceh rasanya kayak apa, sebenernya gue aja gak tahu. Gitu. Satu, dua, tiga. Hello Sunday. Ya oke Put. Ting. Hidupnya. Punya. Hello Sunday. Berakhir di Hello Sunday. Dengan menu makanan yang sehat. Semuanya serba sehat. Yaudah kalau gitu pamit ya. Jangan lupa saksikan kita terus Kang. Oke Put lomba. Senin sampai Jumat lomba. Jam setengah sore. Setengah tiga sore. Hanya di Net TV, televisi, masa gini. Kalau Mbak belum nonton, bisa nonton di YouTube. Nanti kita upload di YouTube nggak apa-apa ya Mbak ya? Kalau gitu pamit ya. Iya, dadah. Hidupkan namanya. Bagaikan pohon tidak berbuah, Mbak kepalkan tangan. Lihat ke arah kamera, kita bilang hidup punya. Satu, dua, tiga. Hidup punya! Hello Sunday.